kita mau tanya Bapak Ibu ya. Oh, saya mau pergi kamu. Ini tanaman-tanamannya sepertinya ini masih baru. Ya, ini loh. Oh. Jadi aku maunya tuh bikin kayak gini. Jadi ini tuh dari kelapa. Nah, ini tuh untuk mengurangi kayak misalnya kita menggunakan plastik. Jadi lebih lebih ke alam gitu, maksudnya buat potnya dari alam, nggak usah beli plastik atau pot plastik lagi gitu. Jadi gunakan yang ada, misalnya kita minum air kelapa yang beli bungkulan, jadi kita bisa pakai itu. Oh, kalau yang ini tuh tanaman lebih ke sukulen ya, kayak apa itu, bambu Cina, kaktus kecil. Kalau dari jauh. Berapa ya? Butuh tanah lagi? Enggak. Jadi ini tanaman yang aku beli, ini adalah daun mint yang bisa dibuat untuk es atau campuran untuk buat mojito. Nah, nanti rencana aku mau bikin mojitonya, tapi tunggu bahan-bahan yang lain. Nah, untuk pupuknya, aku udah beli yang ini, dan itu pupuknya, aku beli 2 karung. Jadi ini harganya cuma Rp10.000 sesuai aku bilang kemarin. Ini aku mau buat bibit-bibit yang ada di sini. Dan kandungan di pupuk itu ada pupuk kandang, sekam bakar, pasir, kokopit, tanah subur. Jangan lupa di subscribe, comment, share, and see you next my video.